Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama tokoh masyarakat, tokoh agama di Kota Rinterwe, Kelurahan Pakuwe, dengan ini menghimbau dan menuntut satu, senantiasa menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Dua, menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi. Tiga, selalu bekerja sama dalam hal mencegah gangguan dan ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan. Empat, menjunjung tinggi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lima, menangkal berita hoax atau berita yang tidak mempunyai sumber yang jelas. Enam, menjaga netralitas masjid dan musala sebagai tempat ibadah agar bebas dari kampanye dan kepentingan politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.